cintaku ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luasnya langit tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu untukmu. Ketingginya langit tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku puja. Cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlagu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Luasnya langit tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlagu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlagu. Sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlagu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlagu. Okey, Adami Hairi dengan Seperti Mati Lampu. Itu dia ibaratnya lah kalau tak ada kekasih kan. Mungkin ada yang mati lampu ataupun tak ada air ke, kita bincangkan nanti. Apapun, dua-dua bukan kalimah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim untuk pagi ini. Bersama kami bertiga, saya Fetri Yahya. Saya Fariha On. Dan saya Ani Mizati Rizki akan bertemankan kami bertiga untuk Emisya pada hari ini. 14 Julai 2020, hari Selasa bersamaan 22 Zulkaedah 1441 Hijriah. Kita harapkan yang terbaik untuk anda semua seperti biasa dan sentiasa ceria-ceria saja. Baru hari kedua untuk minggu ini, pertengahan untuk bulan Julai. Pastinya apa yang direncanakan, insyaAllah segalanya berjalan dengan lancar. Tadi bercakap dengan Fitri kata tak ada lampu, tak ada air. Jadi hari ini pastinya kita telah di beritahu lebih awal seminggu sebelum ini bahawa akan berlakunya gangguan bekalan air di 5 wilayah iaitu PJ, Klang, Gombak, Kuala Lumpur dan juga Kuala Langat. Jadi ini disebabkan oleh kerja-kerja penugasan penambahbaikan loji rawatan air Sungai Selangor fasa ketiga. Jadi kita harapkan bagi mereka yang berada di kawasan yang terjejas nanti, sebagaimana yang telah diwarakan berkenaan 5 wilayah dan dikabarkan 420,000 akaun pengguna di 250 kawasan akan terjejas dengan gangguan bekalan air ini selama 4 hari.
4 hari dan kabarnya lebih kurang 48% kawasan yang terjejas akan mendapat bekalan air itu sebelum 16 hari bulan insyaAllah. Dan juga selebihnya hari-hari yang seterusnya. Dan juga kalau anda klik di link yang disertakan untuk air Selangor ini, anda dapati bahawa 91 lori tangki yang akan dibekalkan di serata tempat tetapi mengutamakan premis seperti pusat dialisis dan juga hospital. Jadi seperti yang kita tahu sebelum-sebelum ini juga telah pun terjadi untuk fasa pertama dan juga fasa kedua. Kali ini berlakunya untuk fasa ketiga. Ya, dan juga saya ada pengalaman mungkin tahulah 6 tahun lepas ketika isteri bersalin memang tak ada air di hospital. Jadi bila termasuk ke dalam hospital berkenaan memang ada banyak tekukan air. Dan juga antara pengalaman yang paling lucu bertambah dengan debaranlah. Ya, itu antara persediaan yang perlu dihadapi oleh semua sama ada di hospital. Mungkin tahun itu isunya lain kan. Tapi tahun ini dengan adanya persediaan pengkhabaran yang teliti, terhadap ada persediaan yang mampu untuk dilakukan. Selain kita juga mereka yang mungkin berniaga yang mungkin IKS contohnya yang memang memerlukan pada sumber air, kita harapkan bertambah termasuklah di kawasan-kawasan lain seperti rumah ibadah, masjid dan sebagainya. Okay, hari ini kita juga banyak yang berlaku semalam. Antara lain kita ingin merangkap ataupun mengimbas kembali kejayaan usul Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengusulkan pengosongan jawatan Speaker Dewan Rakyat dan pelantikan Dato' Azhar Harun dilantik Speaker Dewan Rakyat baru, memperlihatkan kekukuhan pentadbiran yang diterajui beliau. Maksudnya ini bila kita menyaksikan Dewan Rakyat bersidang buat hari yang pertama semalam bermula pastinya sangat hangat. Tapi dua hari sebelum tu ramai yang telah meramalkan, media-media masa juga meramalkan pastinya akan menjadi hangatlah sebagaimana yang dijangkakan. Tapi bila tengok semua tak sangka pula sehangat itu. Kan? Apabila kita melihat bagaimana ahli-ahli politik ini berada berkumpul dan memberi reaksi serta respon terhadap apa yang telah dibincangkan. Apatah lagi mendapat yang dipertua speaker yang baru dan juga timbalan speaker yang dipertua Dewan Rakyat seperti mana kita tahu mencatat sejarah juga sebenarnya. Ada wanita pertama yang menjadi timbalan yang dipertua Dewan Rakyat semalam. Okey, dan kita juga berharapkan dengan adanya sokongan 111 undi ini mampu untuk terus merancang pasca COVID-19. Bagaimana untuk merancang dari aspek belanjawan negara, dari aspek pekerjaan untuk belia dan sebagainya supaya ada kesinambungan dapat diteruskan. Kalau anda saksikan di Akhbar Harian hari ini penuh dengan cerita berkaitan dengan persidangan yang berlangsung pada hari semalam. Dan kabarnya berdasarkan apa yang dikabarkan oleh wartawan Harian Metro ini, sidang Dewan Rakyat ditangguhkan sehingga jam 3.30 petang. Sepatutnya maknanya lebih awal lah, sepatutnya jam 5 petang habis kan. Jadi hari ini akan disambung semula pada jam 10 pagi dengan pelbagai isu yang akan dibangkitkan juga berkaitan dengan apa yang berlaku semalam. 8, 9, 10, 11 muka surat 8, 9, 11 ini menempatkan segala cerita yang berlaku semalam. Dan juga di sini kalau anda saksikan Harian Metro mungkin boleh kongsikan juga halaman 8, peletakan jawatan jadi punca kecoh. Itu antara yang dibahaskan juga. Dewan Rakyat semalam membangkitkan semula isu peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri yang didakwa punca kepada kekecohan yang berlaku termasuk usul penukaran yang dipertua Dewan Rakyat. Itu juga antara isu yang berbangkit dan banyak lagi sebenarnya. Kita akan kongsikan dari berita harian juga. Ini di halaman hadapanlah speaker baru bukti sokongan kepada Muhyiddin di ini muka hadapan dan perinciannya di halaman kedua, tiga dan juga empat. Dewan Rakyat semalam meluluskan 5 usul termasuk mengosongkan jawatan yang dipertua Dewan Rakyat yang disandang Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof untuk diisi bekas pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun. Penganalisis politik menyifatkan keputusan itu membuktikan Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat sokongan majoriti ahli parlimen sekaligus menidakkan dakwaan pembangkang. Di halaman kedua, kabarnya kata mencorak panas tapi lancar. Antara yang dikongsikan di sini ialah dia kata okey, sejumlah 111 undi yang diperoleh Perdana Menteri membuktikan beliau mendapat sokongan untuk terus menerajui kerajaan sekaligus tidak timbul isu undi tidak percaya terhadap beliau. Dan ramai yang kata penukaran yang dipertua kan ada isu dan sebagainya, tetapi ini mengikut notis 14 hari sebelum mesyuarat bermula.
merayanya mengikut peraturan dan tertib dengan mengukurkan notis terlebih awal lah. Jadi banyak juga sebenarnya reaksi-reaksi yang agak panas malam. Dan apatah lagi semalam apabila yang dipertua baru angkat sumpah sebagai speaker, nampak ketegasan beliau apabila mengarahkan salah seorang daripada Dewan Majlis itu keluar dewan apabila agak tindakan beliau itu menjadi huru-hara juga dalam keadaan itu semalam kan. Siapa yang tengok. Okey, dan seimbas di NST kita nak berkongsi tentang paparan akhbar. Ini tentang COVID-19, a new cluster after local returns from Russia. A new COVID-19 cluster involving close contacts of Malaysians returning from Russia has been detected in Melaka. Health Director General Dato' Nur Hisham Abdullah said today, the ministry had discovered 3 cases and identified 14 close contacts related to the patients under investigation in the Novgorod cluster. Dan ini menjadikan kes yang melibatkan kluster itu kepada 8,673 yang mana beliau baru pulang dari Rusia pada Julai yang lalu, pada 5 Julai. Yang kita harapkan dapat dimustahidkan sebaik mungkin sebagaimana kita dah pula lakukan sebelum ini dengan kecekapan pengurusan dari aspek kuarantin, pemantauan dan sebagainya oleh kerajaan. Okey, itu okay. Kita juga sebenarnya menghitung hari untuk anak-anak kembali ke sekolah. Betul, dan esok 15 Julai kan merupakan hari pertama ataupun tarikh yang cukup penting bagi pelajar-pelajar sekolah menengah terutama sekali yang akan bermula sekolah esok. Dan juga perkabaran tentang banjir di 4 negeri, Seremban, Jasin, Jerantut dan juga Johor Bahru. Pastinya mungkin anda kalau dalam kalangan yang berada di kawasan yang memang setiap tahun mengalami bencana alam ini, anda tahulah apa yang perlu dilakukan, persiapan awal dan sebagainya. Tapi juga mungkin kali ini adalah lebih mencabar apabila keadaan ini berlaku di musim COVID-19. Jadi dua kampung dilanda banjir pada jam 3 pagi. Namun begitu, apa yang dikatakan oleh penduduk-penduduk di sini, kita sentiasa bersiap sedia untuk banjir kerana kita menjangkakannya. Ini apa yang dikabarkan. Dan 6 kenderaan yang karam di tepi sungai. Itu berlaku di Jerantut. 4 kereta pelancong juga hampir dihanyutkan arus. Penduduk setempat membantu menarik kereta milik pelancong yang hampir dihanyutkan arus. Kita dapat saksikan gambar yang agak kecil di situ. Begitu juga apa yang berlaku di Muar. Ini di RNR dan juga 22 kawasan banjir yang berlaku di sekitar Johor Bahru. Itu yang dikabarkan tentang keadaan banjir di 4 negeri yang berkaitan. Okey. Baik. Ada juga perkabaran gembira, seluruh rakyat Malaysia pastinya bangga dengan kejayaan seorang rakyat Malaysia itu Dr. Mas Liza Mahmud. Orang Malaysia ini yang telah mencorakkan satu kejayaan besar. Sebenarnya Dr. Mas Liza Mahmud ini telah memperoleh geran penyelidikan kardiovaskular, mengenai jantunglah, melalui kajian penggunaan teknik resonansi magnetik jantung, CMR. Dari University Oxford, United Kingdom, buktikan Dr. Mas Liza Mahmud ini memiliki kehebatan luar biasa. Maknanya beliau ini menjadi duta kecil Malaysia juga. Sangat membanggakan kerana apatah lagi University Oxford kan? Betul. Terbaik dunia. Berusia 47 tahun, anak jati Batu Pahat Johor. Setinggi-tinggi tahniah kita ucapkan kepada Dr. Mas Liza Mahmud. Kita harapkan agar ini merupakan salah satu penyuntik semangat buat beliau bagi menghasilkan sesuatu dan membantu juga kita di Malaysia ini untuk mencari apa yang kajian selidik yang mungkin dapat membuktikan Malaysia juga adalah sangat-sangat relevan di mata dunia. Apatah lagi beliau merupakan ketua penyelidikan dalam CMR itu. Betul. Ya, jadi moga-moga lepas ini akan membuka laluan lebih ramai akademik ataupun rakyat Malaysia yang diiktiraf dan mungkin suatu hari nanti mereka akan kembali semula ke Malaysia sebagai talent pool yang berkualiti untuk lebih memasyurkan ilmu Malaysia di peringkat antarabangsa. InsyaAllah. Okey. Kita berbangga sebab ibu bapa bertahan 4 bulan ya sebelum hilang. Macam kita ada darjah 1 atau darjah 2 4 bulan kita kuarantin di rumah dan esok bermulanya tetapi 22 sebenarnya 22 sekolah tetapi kalau sekolah agama contohnya dia ada ikut giliran
Sekitar hari Selasa dan juga hari Khamis. Dia tak boleh hari-hari pergi. Jadi ini untuk memastikan ada ruang yang selamat untuk anak-anak di sekolah. Baik. Betul. Hari ini nanti kita akan bincangkan banyak juga kepelbagaian topik, antaranya jerat love scam. Betul. Tapi ini sebenarnya seringkali dibincangkan, tetapi mungkin perhatian perlu diberikan lebih sedikit tentang love scam ini kerana baru-baru ini juga terjadi beberapa kes yang berkaitan dengan jerat love scam. Kita akan bawakan seorang tetamu iaitu pakar IT yang juga merupakan mangsa love scam ini untuk memberitahu tentang pengalaman dan juga apakah yang mungkin boleh dilakukan oleh kita sebagai individu untuk mengawal keadaan ini daripada berlaku. Sama ada ruang lingkup itu terhad kepada cinta Malaysia ataupun cinta terbenua? Benua lah. Terbenua kalau di Malaysia ni mungkin senang jugalah kita nak cari. Di gertak ke sebelum ni? Gertak sebab? Maksudnya dilamar-lamar ke ataupun? Saya tak ada lawan. Love scam, tak tahulah sejauh mana kehebatan mereka sebab selalunya kalau yang cuba-cuba, biasalah macam akaun Instagram, kita tahu bahawa itu scammer. Kadang mereka ni difahamkan ada sekolah latihan. Ayat apa nak bagi? Contohnya macam, I just request for a flower, but God sent me roses from heaven. You, bila dengar perkataan tu mungkin terpelanting kan? Jadi di situ bermula. Okey, kejap lagi kita akan sentuh tentang jerat love scam ini. Sebelum itu kita nak kongsikan kepada anda tentang mie korok. Mie korok. Pernah dengar tak mie korok? Karok ke karok? Korok. Korok. Mie kolok pernah lah. Korok tak tahu. Alamak, susah betul. Ikutlah macam mana slang dia. Okay. Korok, korok. Korok. Okey. Cintalah. Okey, ini adalah mie yang viral di Kota Baru, Kelantan. Yang menariknya sebenarnya harga ini dijual dengan harga RM2 sahaja. Kita nak tengok portion dia ataupun bagaimana banyaknya dengan harga RM2 tu. Bersama dengan wartawan Roy. Jom kita saksikan. Tidak ramai mengetahui kewujudan mie korok, namun ianya bukanlah menu yang asing bagi penduduk di Pantai Timur. Bertempat di Pasar Malam Pantai Sabak, Kelantan, anak kelahiran negeri Cik Siti Wang Kembang ini telah bergiat dalam perniagaan makanan sejak 30 tahun yang lalu. Daripada mak saudara, tok guru saya dululah buat sate tu. Pucanya daripada tulis-tulis ayah hak buat sate ni nak tak di mana. Jadi timbullah satu idea gaul sekali dengan mi. Jadi orang kampung suka sebut korok daripada kopi ayah. Itu dah dekat sampai kali ni. Mie korok. Sebanyak 40 hingga 50 kilogram mie kuning dimasukkan ke dalam kawah panas dan dimasak bersama kerangka ayam. Tulen ni kita terpaksa sedia dalam 3-4 hari lah untuk sekali jualan. Sebab dia jumlahnya mungkin mencecah kadang-kadang 100 ekor ataupun 120 ekor. Kita terpaksa bermula pada pagi pukul 9 sehingga siaplah pukul 12 tu. Jadi pukul 4, pukul 5 kita akan mari jual sini lah di Pasar Malam Sabak. Menariknya, mie korok hanya boleh didapati di gerai Wan Abdullah. Setakat ini, tiada lagi peniaga lain yang menjual menu seumpama ini. Dibuka hanya pada hari Selasa setiap minggu, mie korok Wan Abdullah turut terkenal kerana harganya yang murah. Masa tu kita start mula berharga sebukuh ni 50 sen. Kalau kita sebut sama buku. Bayarlah. Lamanya tu harga naik sikit. Berperikat-perikat naiklah. Tengoklah sekarang berharga RM2 sebukuh. Mi korok mempunyai rasa yang tersendiri dan sesuai dijadikan hidangan di waktu petang untuk setiap peringkat umur. Dia banyak-banyak apa ni kelebihan tulai-tulai tidak seperti mi lain. Mi lain tu dia masuk daging apa ini tak ada ada cuma tulang ayam sahaja. Itu saja. Cukup rasa manis pun ada, masin pun ada, tawa tak ada lah. Yang pasti, tahap kepedasannya turut menjadi tarikan buat pelanggan. Bagi saya pedah lah. Pedah tu tak berubah daripada dulu sampai lo ni. Pas tulis ayat tu bagi saya tak ada kestimewa. Cuma pedah. Kita memang suka mengembangkan benda ni. Kita tak kisah. Kalau siapa-siapa mari ni belajar, buat. Tapi kalau boleh dia tu luar pada kawasan kita lah. Dengan kombinasi rangka ayam dan mie kuning yang berperisa ini,
tidak hairanlah mengapa mie korok menjadi pilihan warga tempatan. Uniknya mie korok tu, macam mie tulang lah kot. Ha? Ya, yeah, mie korok. Okey, kabarnya dibuka hanya seminggu sekali saja, iaitu pada hari Selasa. Ha, jadi kalau orang yang dah rasa sekali minat tu kenalah tunggu minggu depan. Ya. Dia eksklusif. Baik, okay. Ini antara eksklusif juga topik yang kita nak bawakan ini, Jerat Love Scam. Kita ada tetamu ini pastinya pakar IT dan juga katanya pakar IT ini pun gambar dan juga identitinya diguna pakai oleh mereka yang menjalankan love scam ini. Bagi mengaburi mata dan juga mungkin kalau melihat kepada gambar, ialah orang tempatan. Jadi lebih dipercayai oleh wanita-wanita tempatan. Lagi handsome. Ya, hello. Okey, ayo kita perkenalkan. Hazman Khalid, pakar IT dan juga seperti yang kita kabarkanlah identitinya digunakan untuk sindiket love scam ini. Okey, mungkin sebagai permulaannya, love scam ni kita dah sering kali dengar. Tapi adakah dia ada berbeza dari segi target dia, makna dia berbeza ataupun love scam secara keseluruhannya adalah itulah yang kita faham. Love scam tu apa secara generalnya temanya berlandaskan cinta. Jadi scammer ni mungkin dia akan minta duit dalam modus operandi dia, sama ada dia bagi hadiah, minta duit ataupun orang tu nak balik Malaysia kahwin dengan dia, minta duit. Ataupun orang tu nak melabur di Malaysia dengan dia, nak minta duit. Tapi asasnya adalah cinta. Dia mula dengan cinta. Tapi sejauh mana di Malaysia ini, love scam ini, nak tengok dia punya modus operandi di Malaysia kan? Dia kat Malaysia tak berapa sangat. Dia asalnya macam ni, dia sindiket ini terdapat di Nigeria dan sekarang dah mula ada di Ghana. Kebanyakan. Kami tahu sebab tim kami kat Facebook memang selalu report mereka di grup mereka sendiri. Ada mereka di Nigeria dipanggil sebagai Yahoo Boys atau G Boys. Oh, Yahoo Boys, G Boys. Yahoo ialah perkataan code name for scamming. Jadi sebab tu mereka tak boleh didetect dengan senang. Mereka gunakan a lot of code languages. Jadi mereka bermula kat sana, kemudian tentunya mereka ada kaki-kaki mereka kat Malaysia juga. Yang contohnya kalau orang Nigeria nak start hantar hadiah Jadi bila dia sampai hadiah kat Malaysia, akan ada orang Malaysia akan call berperanan sebagai pegawai custom misalnya. Minta duit disebabkan untuk melepaskan barang itu. Ataupun kalau orang tu sampai ke KLIA, dia akan ditahan oleh pihak immigration. Immigration akan hantar WhatsApp, hantar ID apa semua, minta duit untuk lepaskan orang ini dan sebagainya begitulah. Jadi sebab bila kita cakap asasnya itu adalah cinta, dalam kalangan warga tempatan ni pun kalau bab cinta, bab sayang, salah seorang yang terlibat dalam hubungan itu, dia akan macam tutup kedua-dua mata. Semua benda dia rasa macam okey, okey, okey dan okey. Macam mana kita nak klasifikasikan adalah perhubungan itu sebagai love scam dan ini adalah sebenarnya memang sebab ada sahaja warga tempatan yang berkahwin dengan warga asing atas dasar yang betul dan tidak ada agenda di sebaliknya. Dia senang aja. Pertamanya mereka akan datang, macam saya penduduk Eropah, saya bukan penduduk sini. Saya banyak travel ke tempat di London, Paris, Italy dan sebagainya. Jadi mereka gunakan gambar-gambar travel itu untuk memberi satu gambaran yang macam fairy tale. Terlalu indah. Dan kemudian orang tu pula datang puji tiap hari, awak cantik and everything. Jadi keadaan ini tak seperti satu perhubungan yang normal lah bagi saya, tak tahu macam you should know macam mana perhubungan yang biasa, tapi biasanya gambaran yang diberikan oleh scammer ni sebenarnya ialah satu gambaran yang sangat-sangat indah dan perfect. Langsung tak ada apa flaw kat situ. Maka sebab itu orang yang mudah tertawan akan cepat tertawan. Okey. Saya nak tanya sebagai pakar IT ni, biasanya kan mereka menggunakan laman sosial kan seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Bagaimana kita nak tahu, kita nak hidu bahawa ini hanya scammer aja sebab biasanya salah satu yang saya juga pernah disapa lah. Bila tengok IG tu, gambar dia baru buat. Katalah sekarang bulan Julai kan. Dia baru buat bulan 5. Lepas tu dia back to back tarikh dia download pictures tu kan. Dia macam ni, bila orang scammer ni membuat satu akaun baru dekat Instagram atau Facebook, mereka akan cepat-cepat upload gambar banyak. Macam tak masuk akal lah, setiap gambar kat London, setiap gambar kat Paris, setiap gambar kat KL. Dan apa kadang-kadang di dalam profil tu akan ada macam
madah-madah indah lah. I live only for Allah. Benda macam tu. Mereka agak menggunakan agama untuk tujuan ini. Jadi, kalau Instagram yang biasa, kejap kita makan, kejap apa kita... Kita akan share lifestyle kita. Ya, the updates tu are more realistic. Jadi, update ni macam... kita boleh lihat update tu sengaja diperbuatkan untuk menarik perhatian orang yang sukakan kemewahan. Biasanya macam itulah. Okey, siapa target mereka ni sebenarnya? Golongan ini target kepada wanita-wanita yang dalam kategori macam mana? Kalau mengikut research yang kita buat selama 2.5 tahun, kebanyakan perempuan yang kena jadi mangsa ialah yang dalam lingkungan 30 ke 40-an, 50-an pun ada. Isteri orang pun ada. Ibu tunggal. Scammer ni dia akan bila dia add seorang itu follow, dia akan analyse tu orang tu macam ada satu keadaan kesunyian atau sebagainya, mereka akan boleh cucuk kat situ. Adakah dia mereka ni akan follow ataupun secara rawak saja? Okey, yang ini mungkin mereka sebenarnya di grup mereka yang kita orang dah tengok, mereka sebenarnya ada grup-grup tertentu yang mereka akan masuk. Mereka duduk senyap-senyap kat situ. Kalau kat Malaysia ni, saya boleh agak yang mereka akan masuk di grup contohnya grup mencari jodoh. Sebab itu ramai perempuan yang sedang mencari. Okey, keduanya di online seller, tempat orang menjual barang-barang online. Sebab target yang kami lihat biasa dia kena kacau ialah perempuan-perempuan yang membuat perniagaan online. Sebab mereka yang selalu letak nombor WhatsApp, selalu letak sales, duit banyak, sales banyak dan sebagainya. Baik, sebelum kita tanya soalan lebih lanjut, Hazma, macam mana dia tahu bahawa ada gigi dia guna pakai? Mangsa, ini mangsa lain. Ini seorang lagi mangsa, pengakuan mangsa di Facebook. Nama Syasha. Masya Allah, pengalaman saya pernah terkena jerat love scam baru 3-4 bulan lepas. Macam-macam pujuk rayu dia lafazkan sampai keluar isu bab duit. Tapi nasib baik saya cepat sedar. Alhamdulillah, syukur. Ya, biasanya itulah. Okey, apa yang menyebabkan individu itu tak sedar? Sebab, okey, mereka dah ada skrip. Kalau perempuan ni macam resist, dia boleh gunakan lain. Tapi apa yang menyebabkan orang biasanya terjerumus terus dalam love scam ni ialah bila mereka buat video call. Sebab pada pandangan mangsa, kalau mereka membuat video call, itulah cara untuk menentukan orang itu orang betul atau tidak. Sebenarnya itulah tak betul sebab orang boleh memasukkan video call. Sangat senang untuk memasukkan video call. Awak cuma perlu ada dua handphone. Satu handphone, mainlah siapa-siapa punya video. Tutup suara. Lagi satu handphone, pakai WhatsApp kat depan ni. Kemudian sambil orang tu bercakap, awak dapatlah suara sendiri. Ini maknanya memang terbukti ada kelakuan sebegini menjadi salah satu modus operandi mereka. Ya, saya punya video selalu kena macam tu. Oh, ya? Ya. Macam mana? Okey, macam mana Hazman tahu Hazman diguna pakai? Ada orang bagi tahu lah lapor. Kejadian pertama yang berlaku lebih kurang bulan Februari tahun 2018 lah. Tiba-tiba ada perempuan marah-marah macam tu. Masa saya tak tahu apa kenapa dia marah. Maybe I have a hater mungkin. Tapi rupanya bila semakin ramai perempuan marah. Berapa ramai ni? Oh, ramai. Beratus-ratus. Memang dia datang attack terus lah maknanya. Sekarang dah berkurang lah sebab sekarang ni saya dah ada page kat Facebook yang di mana kita educate perempuan semua pasal love scam ni, terutamanya aktiviti mereka di Nigeria. Kita tunjuk gambar-gambar mereka yang sebenar. Jadi sekarang dah berkurangan dah. Tapi kehidupan saya 2018-2019 memang hampir setiap hari diterjah, dimaki oleh perempuan lah. Apa tindakan yang boleh diambil kepada mereka ini jika mereka disabitkan kesalahan love scam? Siapa nak jira? Maknanya sesiapa sahaja individu yang terlibat dengan love scam ini. Yang saya tahu EFCC Nigeria, di Nigeria yang menghandle kes orang-orang yang benda ini termasuk dalam jenayah kewangan, finance. Jadi dia di bawah EFCC kat Nigeria, bukan polis, EFCC. Yang saya tengok dekat Twitter mereka, hukumannya tak begitu berat. Saya nampak 6 bulan penjara, paling lama setahun. Itu jika berlaku di negara mereka? Semuanya berlaku. Ultimately, duit itu semua akan sampai ke sana. Sama ada di transfer melalui Bitcoin ataupun melalui gift card ataupun transfer bank biasa. Tapi akhirnya mereka akan duit itu akan sampai ke sana. Dan kadang-kadang lah EFCC itu tangkap orang kat sana. Jadi kalau kita boleh tengok kat Twitter EFCC itu, hukuman dia tak begitu berat. Tapi kalau macam Hazman kan dah diguna pakai identiti gambar dan sebagainya.
kalau menjadi mangsa seperti Azman, apa yang harus dilakukan? Saya. Kalau pernah jadi mangsa seperti Azman. Saya sebab saya tak duduk kat Malaysia, saya nak pergi kat balai polis. Semua itu mustahil lah. Lagipun dengan kekerapan benda ini berlaku. Setiap hari ada 10-20 akaun baru yang muncul. Takkan 20 kali saya pergi pejabat balai polis. Tapi walau bagaimanapun saya dah ke berulang-alik ke balai polis. Sebab itu saya kat Malaysia lebih kurang 5 kali dah pasal benda ini. Untuk melaporkan ke polis hanya sebagai protection sahaja. Tapi benda ini sebenarnya sangat susah untuk dibanteras. Maka sebab itu langkah kita ambil sekarang ini ialah untuk memberi educate siapa wanita terutama sekali. Ya, supaya mereka sendiri tak kena. Dan lagi satu yang apa kita buat, kita masuk ke grup-grup scammer dan jiran ini, kita report. Kita report dan kita dah banyak dapat membuang grup-grup itu sendiri. Profil itu sendiri, bukan profil gambar saya, tapi profil orang Nigeria yang sebenarnya. Okay. Kita dah banyak buang post dapat mereka. Dapat detect siapa orangnya sebenar. Okey, seorang lagi rakan FB kita berkongsi tentang love scam ini, Ainatul Mardiah Zamri. Saya ada family yang terlibat dengan love scam ni sehingga 5 tahun. Hingga sekarang maknanya 5 tahun dah lah berlaku perkara ini. Sanggup hilang keluarga dan cerai berai. Apa tindakan yang boleh kami buat? Benda ni saya selalu dengar, kadang-kadang apa mangsa scam ni bila kawan-kawan dia nasihat tak dengar sebab dia kata awak jealous lah. Benda tu memang berlaku. Jadi kalau saya orang pakai gambar saya cakap semua masuk kat page saya tengok orang sebenar. Itu je saya boleh buat. Mereka ada taktik baru ke? Yang terbaru taktik scam mereka, ni? Biasanya tu je. Masih sama jelah. Dia bagi hadiah, dia nak balik Malaysia ajak kahwin, dia nak melabur. Dia ada harta ayah dia tinggal berjuta-juta nak terlompat dekat awak punya akaun. Benda macam tu je. Dia benda sama je. Basically benda tu kalau it looks too real, too good to be true, itu je lah. Okey, mungkin Hazman boleh kongsikan bagaimana wanita-wanita di luar sana mungkin boleh follow apa yang diberikan info tambahan yang diberikan oleh Hazman sendiri melalui Facebook, Facebook page-nya. Facebook page saya, nama dia saya tak gunakan nama saya yang sebenar lah. Okay. Sebab nama saya dah kena ban oleh Facebook dah. Sebab nama saya umpam marah. Double H. Facebook tu tak ramai orang tahu. Sekitar cuma ada 5,000 followers saja. Itu pun baru buka 2 bulan lepas. Tapi apa saya boleh cakap, Facebook saya, Instagram saya memang selalu hilang. Jadi saya tak boleh nak bagi satu nama yang kekal kat situ. Jadi kalau awak jumpa, okay, nasib baiklah, gitu je lah. Yalah, mungkin sebab antara individu yang fight ataupun menentang perkara ini kan. Jadi ramai juga troopersnya yang menentang semula individu Azman. Okey, ini dia Double H. Kalau mungkin sempat segala yang dikongsikan dan ini juga berguna untuk wanita-wanita di luar sana kan. Jangan mudah terpedaya lah. Tengok dulu bila dah ada dapat akaun mereka kan. Tengok gambar tu. Gambar tu kadang-kadang kalau gambar kita very clear kan. Kadang-kadang gambar guna pakai tu macam alah ni tahun bila kita boleh tahu kualiti gambar tu, tarikh yang ketika dia muat turun gambar, cara dia mesti identity pilot. Dan juga bila terbang dan sebagainya. Betul. dan juga bila kita tahu seseorang individu itu mungkin baru kenal dan sebagainya dah minta duit, kan? Maknanya dah minta sesuatu daripada kita yang kita rasa tak logik. Mungkin kat situ perempuan dah kena sedar kot. Melainkan mungkin ada unsur-unsur yang lain lagi. Okey. Kita harapkan perkongsian pada hari ini dapat memberi banyak ilmu kepada anda semua. Terima kasih Hazman Khalid, pakar IT dan juga mangsa yang digunakan identiti untuk jerat love scam ni, berkongsi banyak dengan kita. Ya. Baik, sebab kita nak berada ketika sebelum tu kita nak kongsikan terlebih dahulu satu perkisahan berkenaan dengan Dorian Bukit Batu Kurau dan aktiviti riadah keluarga bersamalah. Pastinya ini menjadi satu lagi aktiviti yang sangat-sangat positif nak mendekatkan lagi suatu rahim sesama kita. Kita saksikan wartawannya Syed Abdullah Tani. Kemeriahan suasana di Batu Kurau Perak lebih terserlah ketika musim durian. Bukan sahaja penduduk tempatan, malah masyarakat luar juga berkunjung ke sini untuk menikmati hasil raja segala buah. Berusia 74 tahun, Zakaria Putih mula mengusahakan dusun duriannya sejak 50 tahun lalu. Sejak tahun 80-an lagi lah. Perkenalkan dia tu. Durian ni sama dia, tapi dia kelebihan dia tu lebih rasa dia tu lemak dengan aroma dia tu ada. Buat setakat ni sebab harga tu dulu murah,
sekarang adalah harga sikit mahal sikit daripada zaman dulu. Dapat membantulah pendapatan seharian. Berkeluasan 5 ekar, tiga beradik ini mula berada di bukit seawal jam 7 pagi sebelum menjual durian mereka kepada para peraih. Tanah bukit ni lain sikit. Dia kalau yang di bawah tu kuranglah sikit dia punya aroma dia tu. Pasal dia selalu nak berpeluh dengan tu. Tak ada musim buah, saya ada hasil pisang lah sikit. Tak lapang-lapang, saya bubuh pisang dan pokok-pokok betik. Ya. Sesungguhnya saya, pada anak-anak lah saya ada. Yang ada tu sikit-sikit tu pun dapat dia orang merasa. Menjadi lubuk rezeki penduduk setempat, durian Batu Kurau mempunyai kualiti dan rasa tersendiri. Biarlah seiring. Kalau durian itu terbaik di Malaysia, yang terbaik, biar sama-sama terbaik. Kan? Durian terbaik, jalan pun baik. Baru penduduk-penduduk kampung ini, Kampung Perak Balai Raja ini dapat mengeluarkan hasil yang terbaik. Jadi mudah untuk orang-orang kampung membawa buah tu daripada atas ni. Minta pihak atasan melihat dan memberi tolonglah. Tolong bantuan kepada jalan yang teruk ni daripada bawah lagi hinggalah ke ataslah. Hanya RM5 bagi 1 kilogram, para pengunjung dapat merasai pengalaman di dusun sambil menikmati buah kegemaran ramai ini. Sebab dia dapat fresh-fresh. Lepas tu kita dapat kenal pokok-pokok durian kat sini. So makan kat sini macam lagi best lah, lagi menarik. Lagi-lagi generasi muda macam saya. Di samping tu macam kat sini kita dapat makan dekat sungai, lepas tu kat lain-lain bukit. Lepas tu tak dapat macam banyak-banyak jenis pokok lain lah. So dapat tahu alam sekitar, zaman macam ni. Isinya yang lembut dan manis membuatkan ia tumpuan pencinta durian untuk berkunjung ke sini. Bagaikan durian runtuh. Di dalam bahasa yang sering diungkapkan kepada rezeki yang datang dengan banyak. Begitu juga dengan keuntungan yang diraih oleh penduduk di sekitar Batu Kurau ini setiap kali tiba musim Raja Buah ini. Namun perbezaannya, kedudukan dusun-dusun di sini terletak di lereng-lereng bukit dan ia menjadi antara cabaran kepada mereka. Menikmati keenakan durian kampung sambil menghirup udara segar di sini amat menakjubkan. Baiklah, okay. Sebelum di Malaysia hari ini, sebelum kita meneruskan perbincangan dengan topik yang selanjutnya, kita nak warakan sekali lagi kepada penduduk di Petaling, Kelang, Gombak, Kuala Lumpur dan Kuala Langat. Nanti jam 9 pagi akan berlakunya gangguan bekalan air. Jadi sebelum pukul 9 ini, isi air dulu banyak-banyak untuk kegunaan sebab 4 hari kan akan terjejas nanti. Jadi diingatkanlah kepada ibu-ibu, bapa-bapa di rumah itu. Okay. Terutama yang mungkin menghuni di tingkat 4 ataupun 5 yang tiada perkhidmatan lift contohnya. Harap sabar bertenang. Moga-moga bantuan itu akan dapat disampaikan. Selain itu juga akan berkongsi beberapa lagi perkongsi ataupun komen yang kami terima di MHI. Ini dia. Okay. Langkah yang perlu diambil ketika gangguan bekalan air, perkongsian Danish Daniel, adalah tadah air semasa air ada sebanyak yang perlu ke dalam baldi ataupun tong pengisi air supaya air yang disimpan itu boleh digunakan ketika gangguan bekalan air. Kemudian? Kemudian? Gunakan air yang ditadah. Air yang ditadah ketika gangguan bekalan air dengan berhemah. Iaitu tidak perlu menggunakan secara membazir. Sekian, terima kasih. Betul, membazir. Kena catulah. Kena catulah, kena pandai. Kan? Baik. Kita teruskan perbincangan topik selanjutnya. Ini saya rasa agak menarik juga, bangkit daripada kejatuhan. Pastinya ini kita berhadapan dengan satu lagi cabaran, bagaimana hilang pekerjaan ketika ini. Jadi bagaimana kita nak membina kembali keyakinan diri, kemahiran kerjaya kita. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita hari ini, Fatri.
Puan Masrur Mansur, perunding Kerjaya. Ya, kalau ada sebarang soalan tentang bagaimana untuk inilah bangkit, kadang memang terduduk jugalah. Yeah. Dapat perkembangan yang kurang enak ataupun bisnes tak menjadi akibat pelbagai peristiwa seperti COVID-19 kan. Apa perlu buat? Sebab ada teman berbincang katanya, kau sekarang kalau hari ini jadi tak boleh tunggu, tak ada masa pun nak termenung. Kena bangkit, kena bingkas, kena betul-betul mencipta hala tuju yang baru. Jadi kita akan bersama Masura untuk berkongsi. Baik, kita masih lagi berbincang sebab COVID-19 ini masih lagi berpanjangan kan. Betul. Macam-macam perkara akan berlaku, ada dia punya pertalian yang erat. Satu jatuh yang mungkin rantai itu akan berterusan. Jadi untuk yang terjejas ini, kalau ada yang diberhentikan kerja ataupun tiada kontrak, tiada penyambungan perkhidmatan, macam mana nak memulakan momentum awal itu sebaik terputus pendapatan dan kerjaya? Okey, right, baik. Terima kasih Cik Petri dan juga Puan Cik Puan Fariha. Oh, Cik Puan Fariha. Terima kasih. Right, baik. So we know that pandemic COVID ni dia semacam satu tornado yang menghentam bumi. Jadi dunia lah yang merasai ni, bukan kita je, bukan Malaysia je. Not tuan-tuan dan cik puan mungkin yang menonton ni, bukan kita je yang merasainya, mungkin satu dunia. Kalau kita tengok statistik orang yang dibuang kerja, unemployed person sekarang ni di Malaysia, the angka number ni meningkat dari masa ke semasa. Jadi bagaimana untuk bangkit semula? It's not easy lah. Bukan macam nyanyi lagu Frozen, Let It Go, kita boleh biarkan perasaan itu macam tu. Dia tak. Itu sedang lah. Nyanyi lah berjuta kali pun. No, no, it's not like that. So, the pandemic mengajar kita untuk ada satu norma baru dalam kehidupan. We like it or not, kita kena adapt, yang mana cara lama mungkin tidak boleh lagi digunakan sekarang. Contoh kami dalam industri latihan, for example. Industri latihan antara impacted juga. We know that tourism, aviation, even bahagian dari sudut hiburan dan sebagainya ini, aktiviti-aktiviti perkumpulan, training dan sebagainya akan terhenti. So, ia menjadikan kita tak boleh lagi nak duduk macam ni. So, we need to move somewhere. Takkan kita nak duduk berserah. Kita tunggu je lah COVID ni, go away. Macam nyanyi lagu Rain, go away. Semua tu. No. So, we need to move forward. So, how to move forward adalah kita kena datangkan dengan idea-idea yang kreatif. Idea tak akan datang kalau kita tak ada knowledge. Dan kita tak jumpa orang. So, untuk mereka yang kehilangan kerja. So, nak duduk meratap tu mungkin dia akan sedih. Hiba tu beberapa hari lah. Take your moment. But kita manusia, kita normal untuk rasa sedih tu. So, jumpa orang, cerita kan. Dan paling penting adalah kenal pasti apakah trait dominan kita. Jangan lama-lama. Kita kena tahu apa kekuatan kita. Why you been hired before this? Kalau kekuatan itu ada, tapi benda yang kita terlibat tu memang dah terlalu tepu. Ramai sangatlah bidang itu. Nak keluar pada zon selesa. Sebab faktor utama mungkin kerana umur dah meningkat. Betul. Jadi nak teach dogs the new tricks ini agak payah kan. Betul. Kemudian tenaga pun dah berkurang. Ambil contoh kalau usia 40-an kan. Macam mana nak mencipta swadaya baru itu? Okey, baik. So, ambil contoh yang 40-an. So, kita bercakap dengan kapasiti dah ada pengalaman kerja. You have experience, exposure dalam bidang yang pelbagai. Alright, contoh kita ambil beberapa orang yang dalam industri aviation sebelum ni dan sebagainya. Keluar, tak dapat nak tambung. Dan mereka perlu survive. Apa yang ada? Aku ada motor. Aku ada kenderaan. The demands is customer sekarang ni. Customer sekarang ni di luar sana tu mereka malas nak keluar, takut. Mereka rasa tak nak berkumpul. This is our time, advantage untuk pergi serve mereka. Even sekarang ni pun medical line pun dah offer untuk doktor ataupun pengamal perubatan ni untuk pergi ke rumah. So, kalau kita ada skill, kita ada skill set, kita ada pengalaman sebelum ni yang sepanjang bekerja tu, nak bina benda baru tu mungkin susah. Macam Patrick katalah, benda ni baru kot untuk aku daripada kita biasa buat kerja contoh HR sebelum ni, tiba-tiba nak masuk dalam digital marketing. Nak belajar pasal SEO, nak belajar pasal Facebook ads, benda tu beyond. That it takes time to kata apa, gather the skill trait. So what we can do, apa yang kita ada di tangan dululah. Kalau kita ada motor, go dengan rider punya servis. Kalau kita ada kepakaran buat roti di rumah, ada oven. And then jual lah hanya sekadar di sekitar perumahan kita. Kalau kita ada skill set lain yang memang kita ada, we're talking about what we have dulu. Lepas apa yang kita ada, baru kita kembangkan skill set yang kedua, the secondary skill set. Yang ini kita kena pergi belajar. So kalau sekarang ni banyak dana daripada penjana untuk train. Train, ada banyak skill yang kita boleh pergi belajar. Tak kisah dekat college mana-mana pun, institusi mana pun, untuk dapat certification dan sebagainya. Itu added value.
added value. Dan jangan kita putuskan harapan walaupun kita dibuang kerja ataupun kita tak ada pekerjaan sekarang, majikan lama mungkin akan cari balik kita bila ekonomi back to the track. Mungkin bukan tahun ni atau tahun depan dalam masa dekat ni, inilah fasa ni setahun mungkin dua tahun ni untuk kita develop sebanyak mungkin skill yang kita ada atau secondary interest. Contohlah tuan Fetri, mungkin minat tuan adalah lebih kepada jawatan sekarang sebagai pengacara host. Kita semua ada kita punya secondary interest. Kita minat benda lain. Contoh macam tuan Fetri penulisan. Berkarya, tulis lirik sampai menang anugerah juara lagu, contoh. Itu adalah secondary trait kita. So mungkin sebelum ni dia bukan jadi kerjaya yang convert kepada duit, gaji kita. Dia sebagai suka-suka je. Aku buat ni suka-suka je. Baiknya kita kena tahu. Okeylah, katalah dalam keadaan tu berapa dalam tempoh berapa, macam sebulan diperlukan, mungkin kena duduk tulis apa yang suka dan macam kita nak membina keyakinan diri itu sebenarnya. Sebab apabila tak yakin, semua tak nampak, semua gelap kan. Macam tadi lagu apa, macam mati lampu. Mati lampu. Sebab satu dulu kan berjawatan bertali leher kan. Orang pandang, cik-cik tiba-tiba kita kena buang semua itu. Macam mana nak membuang rasa malu itu, memecahkan tembok kebuntuan. Itu sebenarnya tembok halangan kita paling besar di diri kita lah. I always said to myself, no one can motivate you unless you yourself switch on the motivation punya button. Okay, so kita kena tahu dulu kekuatan diri. Dia tak jadi macam aku suka lah buat benda ni. Itu sekadar cakap, kita rasa kita suka, but hakikatnya mungkin tidak. So di dalam dunia sekarang ni terlalu banyak profiling test yang kita boleh go through. Terlalu banyak, just Google je lah. Nak tahu trait diri kan, boleh guna Holland Code ke, RISAT ke, boleh guna BMTI ke dan sebagainya. Apa-apa sahaja untuk kita dapat panduan. Itu panduan, baru panduan. At least kita tahu kita ni suka outdoor ke, kita suka benda yang bersifat pegang tools, barang, jumpa orang ke. So yang tu dulu kita kena kenal. Bila kita kena kenal diri kita, tak ada cara lain, kita kena tak bagi tahu kat diri kita dulu, only me can do this. Only kita je boleh buat. Contoh, mana kita tahu yang Pavita boleh memasak dan boleh jadi viral. Cara dia tak susah pun sebenarnya. Dia just saya guna konsep PRU je. Apa dia PRU? Pacak kamera. Alright, record, upload jelah kat YouTube. Everyone can do that. Cumanya nak rasa tinggal rasa malu, tak yakin diri tu kan, sebab benda tu berlaku ada keadaan dia down tadi. Emosi tak keluar lagi. Being positive untuk melihat orang lain yang lebih susah, yang lebih terjatuh. Contoh tadi ada gambar yang saya tunjukkan, one of our friends dalam industri, yang mana beliau merupakan seorang trainer dalam sesi, orang kata apa, pelajar-pelajar lah, pelajar-pelajar sekolah. So bila sekolah tutup, semua tutup, nak pergi bagi talk dekat siapa? Alright. So what he did, dengan pantasnya, dia mengubah dia punya business model kepada menjual satu benda lain, iaitu buah-buahan sepanjang PKP. Dan hasilnya sekarang dah ada pun satu kedai buah. Tapi kita nak macam orang putus cinta. Katalah putus cinta kan, dah kesedihan. Ada pengalaman? Tidak. Kan kata, kau boleh sedih dalam masa sebulan. Kadang-kadang kita macam, what's your planning? Kan bila kita dah kena buang kerja, what's your planning? Tak tahulah, tak nak fikir. Kadang orang di sekeliling ni, apa yang perlu kita cakap? Sebab kalau orang putus cinta kata, okay, masa sebulan kau boleh bersedih. After that, no more. Jangka masa ataupun kita kena macam cepat-cepat kena nak move, nak move on. Daripada nak satu on. Tempoh masa tu bergantung kepada individu lah. Ini kekuatan jiwa. Orang kata apa, the strength of your own emotion, EQ kita sekuat mana. Sebab benda ni tak lari daripada apa yang kita percaya dan yakinlah, rezeki tu kan. Kita berhenti kerja atau dibuang kerja, it is a part of rezeki. There's another lot of things lagi yang ada dekat dunia ni. So mereka yang cepat bangkit adalah mereka yang ada satu daya fikir yang very, orang kata apa, dia divergent, dia cepat. Dia tak ambil masa yang lama untuk nak fikir, nak analisa dulu, nak tengok market macam mana. Boleh tak aku pergi kat tempat ni je dah berapa ramai orang jual. Contoh, jual bahulu pun dah berapa ramai. Takkan aku nak jual bahulu juga? Itu terlalu critical. So what you can do, what makes you yourself different dengan orang lain adalah bila kita buat dulu. Selagi kita tak buat, kita takkan tahu hasil dia. So fasa tadi tu, nak move on berapa lama, dia depends on individu. Sebab lebih lama masa dia ambil sebenarnya, lagi panjang risiko diletakkan diri dia dalam kemelut tu. Itulah kalau kemelut di Muara Kasih, lain pula ujian kan. Kemelut kerjaya ni lain pula cabaran. Moga-moga yang kena ni bertambah, ada rezeki yang luas. Allah Maha Kaya, moga kekayaan itu dapat dipakai kepada anda. Terima kasih memberikan motivasi
membangunkan juju yang mungkin tak kuat tiba-tiba jadi semangat. InsyaAllah. Ya, ada lapisan-lapisan kemampuan kita. Ya. Nama pun komersial, lah, saya suka. Mastura Mansur. Double M. Apa M itu? M to M. Baik, terima kasih Syakkan di atas tips dan juga sikit ilmu. Sebab itu dia datang dengan warna merah. Ya. Bangkit semula. Bangkit. Cari Yuzati dia bangkit. Baik, sebelum tu kita nak sebelum berehat, kita nak saksikan dulu bikisan ini berkenaan dengan fenomena Arazak. Nak bawa tak motor masukkan Arazak ni? Oh, dulu dah. Dulu? Serius, Fatri? Tu kawan ni kawan saya. Oi, tujuh. Okey, ini berkenaan dengan motosikal jenis Arazak 135cc. Wow. Ini katanya pengeluaran 2010. Okey. Ha, lepas tu dah kembali berapa ni terdapat pembarangan klasik. Sanggup membeli motosikal sebut pada harga RM70,000. Pernah kunci ataupun membawa? Tidak. Saya tak wani ya naik motor. Kalau Vespa boleh lah, Vespa skuter dia selamat sikit. Ni. Kita tengoklah sekarang. Apa bingisannya? Motosikal Arazak 135 pernah menjadi kegilaan fenomena di Malaysia dan Singapura. Trend sekarang ni untuk motor Arazak ni memang harganya tinggi. Yang boleh jadi mahal ni sebab barang dah tak ada. Dia legend lah. Still the boss, Arazak still the boss. Di store ni motif kami, tujuan kami untuk sebiji motor ni kita nak buat macam keluaran baru lah, macam keluar kilang, baru keluar kilang. Motosikal Arazak 135 pernah menjadi kegilaan dan fenomena di Malaysia dan Singapura satu masa dahulu. Motosikal keluaran tahun 1985 ini kini kembali diminati peminat-peminat ataupun generasi muda. Tapi berlaku kesukaran apabila pengeluar menghentikan pengeluaran motosikal ini. Dan hari ini, jangan risau, saya telah jumpa satu bengkel yang berupaya untuk membaik pulih motosikal ini seperti keadaan asal semasa dikeluarkan di kilang suatu masa dahulu. Di mana bengkel tu? Bermula hanya dengan menjual alat ganti motosikal secara kecil-kecilan pada tahun 2013. Kini, Wan Putra boleh berbangga apabila perniagaan yang diusahakannya, WP Garage, berjaya menjadi salah satu pusat baik pulih motosikal utama di Malaysia. Kita menyediakan perkhidmatan membaik pulih motosikal seperti keluar baru dan kita ada buat repair bodywork engineering, macam body yang accident kita center balancing balik, yang body yang sebab body Arazak ni dah lama kan, dia mana yang reput tu kita boleh buat balik macam condition asal. Bertempat di kepala batas Pulau Pinang, pelanggannya datang dari seluruh pelosok negara. Dengan hanya 5 orang pekerja, bengkel ini menawarkan perkhidmatan membaik pulih bagi setiap peringkat bergantung kepada permintaan dan kemampuan kewangan pelanggan. Jadi ini antara badan-badan motosikal yang dihantar oleh pelanggan untuk abang naik lagi lah. Yang ini daripada Merata Satu Malaysia, pos by pos lah. So dia bagi tahu lah nak center body, balancing body. Ada yang nak tukar bracket, ada yang suruh check, ada yang bergantung harap kat kita bagi hantar body ni. Dia suruh totally check sendiri apa yang tak kena, apa yang reput, semua tukar. Okey. Dengan visi mahu sentiasa ke hadapan, Wan Putra komited menaik taraf fasiliti bengkelnya agar kekal mampu bersaing dengan bengkel-bengkel yang lain. Antara proses yang dilakukan di bengkel ini adalah proses pembersihan. Ini adalah casing ataupun pendakap yang belum dibersihkan. Cat dia semua masih ada lagi, tapi menggunakan mesin yang dimiliki oleh bengkel ini dinamakan proses sandblast. Proses sandblast, jadi dia akan tanggalkan semua kekotoran dan cat-cat asal.
sebelum di dicat semula menggunakan cat yang baru dan dibetulkanlah semua apa-apa cacat celah yang ada di sini. Ini hasil 19. Lepas tu basuh-basuh mana yang ni kita tacak balik semua. Okey. Lepas kita tacak ni okey. Kita boleh terus repaint balik. Menggunakan slogan biar kedai macam setinggan, yang penting hasil macam banglo. Slogan ini turut dipersetujui oleh pelanggan Wan Putra. Saya rasa berpuas hatilah dengan hasil kerja yang dilakukan, begitu teliti dan mereka betul-betul berpengalamanlah dalam aspek selok-belok motor RZ ini. Untuk motor bang, kita dah siapkan untuk kos rebuild overhaul engine abang. So blok abang yang pakai tu lokal, kita dah tukar ke Orimoto. Tengok engine. Kawan-kawan yang lain-lain yang ada RZ, silalah hantar motor ke One Garage untuk dibaiki dan di-upgrade RZ. Sama-sama kita buat geng RZ. Bengkel ini beroperasi setiap hari kecuali pada hari Jumaat, bermula jam 10 pagi hingga 8 malam. Ini semua barang purba yang dulu orang dah abaikan, orang dah tak nak pakai dah. Tapi sekarang semuanya ni menunggu, sama ada menunggu giliran untuk dibaik pulih ataupun yang telah dibaik pulih tak jual noh. Okey, kembali kita di Malaysia hari ini. Tadi dah mati lampu. Ni sekarang cerah balik lampunya. Okey, bersama dengan penyanyi yang menghiburkan kita pada awal pagi tadi, ada Mihairi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, aslinya dari mana? Dari Jasin, Melaka. Oh. Tak jauh lah. Saya fikir dari Jakarta. Okey, penyanyi baru Ya, betul. Oh, muzik apa yang diperjuangkan? Pop Latin. Oh, okey. Wow. Untuk yang permulaan ni. Macam mana dalam banyak-banyak genre pop Latin yang menjadi pilihan? Okey, macam saya sebenarnya asalnya daripada balada. Okay. Tapi macam untuk yang orang kata masih dalam orang kata industri yang baru ni, kita masih baru lagi, kita nak bawakan kelainan sikit. Okey. Tadi lagu tadi dangdut. Yang tadi tu dangdut. Okey. Okey, yang tu nanti akan sebentar lagi nanti. Okay. Maknanya ini lagu ciptaan sendiri? Ada komposer. Ada komposer, ada terlibat dengan penghasilan lagu juga? Ya, betul. Okey. Okay. Baru tu seberapa baru? Masih baru lagi. Oh, bergegam kau. Kenapa? Apa tu? Terkejut kita. Harap sabar. Fadi Khalis. Hello, Fadi Khalis. Okey. Baik, apa yang bergetar? Dada, jiwa, cinta? Okey. Okey. Seberapa baru dalam industri? Masuk tahun yang kedua, 2 tahun, setahun lebih lagi. Okey. Tadi kenapa pilih dangdut tadi? Kenapa pilih dangdut? Keminat dangdut. Memang saya juga bawa genre-genre macam tu. Okey. Okey. So, penyanyi dangdut semua kenalah. Penyanyi dangdut? Apa penyanyi dangdut yang menjadi rujukan awak? Ramai juga lelaki apa ni, Iwan, Masih Dayu, Emelina. Okey. Sebelum ini, sebelum maknanya memang betul-betul jadi penyanyi dan ada single, sebelum ni giat menyanyi di mana? Macam masuk pertandingan-pertandingan sebelum-sebelum ni, tapi pertandingan-pertandingan yang biasalah, yang kecil-kecil. Start daripada situ yang kita mula aktif. Orang kata mula berjinak-berjinak semula. Masa sekolah dulu saya tak berapa aktif sangat. Kita slow dulu, lepas habis sekolah tu kita start balik masuk-masuk macam competition apa-apa semua. Kalau pertandingan kan, lagu apa yang senang nak menang? Kalau nyanyilah. Okey, biasa lagu yang biasa saya bawakan macam lagu Anwar Zain. Lagu-lagu balada lah. Okey. Tak nyanyi lagu dangdut kalau pertandingan? Tak. Dangdut tak pernah. Oh, hanya untuk hiburan saja. Hiburan. Okey, kalau mungkin tidak menyanyi, ada kerja sampingan lain ataupun menyanyi ini adalah full time? Tak, saya ada berniaga. Kita kedai makan. Yang boleh masak. Boleh masak? Boleh. Saya buat air. Ada buat yang masak, air masak online. Apa yang akan menyedapkan tertarik? Tertarik. Macam mana tertarik itu rasa kau? Kau. Kena buat dengan penuh kasih sayang. Kalau hari itu tak mood tak okey, tengah marah, tengah benci je Tetap juga. Kena bagi mood tu ada.
Dia ada efek tak? Kalau mood kita tak baik nanti teh tarik tu kurang kau. Kadang-kadang ada juga. Ada juga rasa, kan? Akan kata macam kurang je rasa dia. Mungkin tak masa kita buat air menyanyi. Memang selalu itu memang lagu apa yang menyedapkan air itu kalau nyanyi. Dia lagu ni tak kira kalau macam sambil buat lagu tu ni kadang-kadang kita sambil pasal radio kan. Jadi bila apa lagu yang keluar tu terlintas tu sekali. Bila tak pelanggan kita wah sedap suara. Ada tak dia macam perasan awak nyanyi? Dia orang pun macam dah biasa sangat dah kenal. Dah tahu ni orang menyanyi kat situ lah. Ada dalam ahli keluarga ada memang penyanyi ke? Ada abang saya tapi mereka cuma nyanyi sekadar suka-suka macam tu saja. Okay, kalau ada yang nak cakap dengan nama manja apa? Adami. Memang panggil Adami? Ya, saya. Nama betul atau nama komersial? Nama komersial. Nama komersial. Okey, di kampung panggil apa? Hairi. Oh, lain pula? Adam. Okey, baik. Mungkin penerbit kita nak minta lagu ke penerbit? Kita meminati. Okey, bila nyanyi dandut tadi kan, ini memerlukan keberanian ya, sebab jarang lelaki ambil dandut. Betul. Tak ramai sangat nyanyi dandut. Okay. Jadi macam mana awak buat kajian macam mana? Okey, sebab saya mulanya lagu dandut ni memang saya suka, memang minat. Tapi lepas tu ada satu komposer ni, dia kata awak boleh, penganjur yang saya pernah show sebelum ni, dia kata awak boleh bawa lagu dandut. Dan mereka yang invite saya untuk praktis lagu-lagu dandut, untuk biasakan. Jadi daripada situlah saya pun minat nyanyi lagu-lagu dandut. Okey. Ini Instagram Adami Hairi. Adami Hairi, 50,000 followers. Wow, ini semua peminat dandutlah ni. Dia orang YouTube juga ya. Ya, aktif juga di YouTube. YouTube juga. Okey, selalu buat cover dan sebagainya. Cover macam biasa. Okey, mungkin perancangan selepas ini yang terdekat apa yang Adami akan lakukan? Okey, ini saya baru lepas hari itu shoot untuk music video lagu terbaru. Lagu yang kedua. Yang tu nantilah kita akan ceritakan nanti. Okey. Baiklah, kita terima kasih datang jauh dari Jasi untuk berkongsi bakat beliau. Okey. Kita sebenarnya tak tamat di sini. Di luar nanti ada Fariha On, kabarnya nak tunjukkan demo masakan daging salai masak herba hitam. Herba hitam. Okay. Herba saya ambil, awak ambillah dagingnya. Oh, ingat kena ambil yang tu. Okay. Ini gambarannya Fariha, berikan gambaran yang memukau, silakan. Lepas ni selalunya kan kita dengar daging salai masak lemak cili api kan? Yeah. Hari ini kita ada daging salai masak herba hitam. Kalau nak tahu apa dia, sebelum-sebelum sini. Semula di Malaysia hari ini, kita nak belajar daging salai masak herba hitam. Tapi sebelum kita berjalan dulu dengan mereka, Abang Razak. Okey. Kenalkan. Silakan Abang Razak. Okey, kita kenalkan Khairul Hisham Ismail, merupakan pemilik restoran dan juga Chef Azli Abu Hussein yang akan tunjukkan cara-cara untuk buat daging salai masak seherba hitam. Okey, biasa salai itu biasa, tapi bila dia ada herba tu dia menjadi satu keunikan. Satu keunikan di restoran kami. Kenapa mengangkat herba sebagai elemen utama? Chef. Kita mahu soalan berat sikit awal. Kita bila menggunakan herba ni, kita tahulah penggunaan herba ni elok untuk kesihatan, untuk body badan kita ni kan. Okey. Tapi daging salai ni pun memang prosesnya sendiri. Salai sendirilah. Salai sendiri dan sebagainya daripada salai daging ni sehinggalah ke kita masak. Cuma hari ni salai ni kita tak tunjuklah. Yalah lama pula nak tunjuk. Tapi jarang salai ni. Jarang juga macam daging salai ni kalau masak lain kan. Selalu kan daging salai kan masak lemak sebab dia nak genih, dia nak ni kan bagi lembut kan. Itu yang kelainan yang kita cuba buat. Daging dia punya kelembutan daging salai tu ada di situ. Tapi rasa salai tu kita alihkan kepada herba. Rasa hitam herba. Okey, mungkin sambil-sambil tu kita takut tak sempat nak. Okay. Sambil-sambil tu chef dapat buat. Berapa lama dah terlibat dalam industri ni, chef? So, saya lebih kurang dalam 20 tahun. 20 tahun. Kepakaran utama memang kepakaran utama adalah untuk membuat pastry dan kek. Abang tu macam mana boleh terjun dalam dunia, chef? Sebenarnya kita dah terjun dalam bidang restoran ni, kita kena ambil tahu lah. Kena. Betul. Apa rahsia chef kekal langsing? Soalan luar kota, Abang. Herba ke apa, chef? Kita menggunakan banyak herba-herba kat dalam makanan kita. Tengok. Kekal
langsing. Okey, baik. So kita dah tapi ini sekali. Adalah resipi siapa, chef? Turun temurun memang ini chef sendiri. Resipi sendiri. Yang kita sendiri untuk restoran, kita kembangkan pada dia berapa herba yang guna pakai untuk kita masak hitam? Kita ada lima. Lima iaitu tiga halia, lengkuas. Tu lengkuas tu serai dan yang tiga ni kita guna powder. Chef, apa yang paling penting sekali dalam masakan herba hitam ni? Herba hitam ni kita titik beratkan kepada rasa herba ni tadi. Yang sebut-sebut ni apa, chef? Sebut apa tu? Yang ini dia punya herba lah. Apa dia tu? Nama dia ada? Ini herba-herba yang kita mudah-mudah nak dapat macam ketumbar, jintan putih, jintan manis. Saya ni kita tumbuklah. Lima sekawan tu lah kan? Ya. Tiga sekawan. Okay. Dia sepatutnya empat sekawan. Tapi empat sekawan. Kalau tak cukup, berkawan-kawan dia di jadi situ. Yang ni pun dah naik rasa dia. Ya. Ni kalau makan dengan nasi panas-panas, sedap tau. Okay, kalau respon pun orang mai macam mana datang ke restoran? Ya, ini menu yang kita baru nak introduce. Oh, baru. Sebelum ni kita kebanyakannya menu-menu kemalayuan yang macam rendang, kan, rendang itik, masak lemak cili api. Jadi yang ini kita ambil daging salai buat masak hitam. Sebab lagi dua minggu nak raya, sesuai juga untuk makan dengan berbagai kan menu kan. Ya. Okey. Okey, chef, apakah step yang seterusnya tu? Ni sekarang ni kita tengah tumis bawang ni lah. Bagi dia naik bau. Dan tunggu dia naik bau ni, kita akan masukkan ikut step-step dia ni. Okay. Jadi selalunya kalau di restoran, pilihan ataupun menu yang sentiasa menjadi pilihan customer adalah daging salai juga. Di restoran kebanyakan kita ada masak lemak cili api yang memang famous di dari Negeri Sembilan, dan kita bawa daging salai dan memang feedback dia bagus. Kabarnya ada puding diraja juga. Ya, ada. Iaitu kita pre-order dan siapa-siapa nak try boleh pergi ke restoran ada di sana. Apa rahsia tips kalau nak buat daging salai macam kat luar tu dia terbakar, dalam tu kena macam lembut lah. Okey, chef, tolong ceritakan tips nak buat daging salai ni. Apa tips dia? Tak kering sangat. Sebelum tu kita bila daging fresh tu, kita letak terus di atas tempat pembakar tu. Gunakan arang lah. Maknanya tak boleh simpan lagi daging tu lah, terus dibakar. Daging boleh simpan. Tapi kita nak direct kepada customer kan. Tapi chef ni memang tenang orangnya. Ketenangan satu kualiti ya. Tu dalam bait nak memasak ni kena tenang. Tak boleh rushing. Tadi dia orangnya tenang. Jadi hasilnya pun insya-Allah mendamaikan. Baik, memang suka pedas ke macam mana? Kalau chef memang identiti apa? Daging sepedas apa? Hitam ni dia ada rasa pedas. Tapi tak banyak cili padi ya, ataupun gabungan? Ada. Kita pakai cili merah. Pakai dua kicap ke? Satu kicap. Satu kicap manis. Cukup kan? Maknanya untuk kandungan kicap tu cukup untuk daging banyak ni? Cukup. Sikit sebenarnya. Okey. Makan dengan apa sesedap? Saya suka kalau macam ni, kalau orang Johor makan ketupat. Ketupat? Ya, dengan ketupat. Cuma selalu dengan kalau nasi, daging hitam ni, selalunya ada black pepper. Tapi ni tak ada. Tapi kita tak makan. Maknanya memang ada herba. Herba sahaja. Ciri-ciri herba yang ada. Fat ni kalau makan nasi panas-panas pun sedap. Yang lembek-lembek. Fatri lupa. Dia jaga susuk ya. Tak pakai makan daging. Hanya kalau nak tumpu pada herba lah. Ya? Nak langsing dia. Nak langsing. Kalau di air hidang, menu-menu macam ni boleh pilih, boleh makan dengan tiga pilihan nasi. Nasi putih, nasi biryani ataupun nasi lemak pun boleh. Nasi lemak. Nasi lemak kita kali dengar. Tempoh masak paling cepat berapa, chef, untuk ni? Ni 45 minit. Lama. Ya, agak lama sebab kita nak dapatkan rasa dia tu memang memerlukan masa. Tapi untuk MHI kali ni berapa minit rasa boleh masak? 20 minit boleh. 20 minit Lebih 20 minit Kita ada berbaki 7 minit. Kita nampak ni. Yang dah siap ke? Yang dapat kita rasa? Okey. Sudah ada di. Yang tu baru masukkan apa tadi dalam tu? Ini kita masukkan tadi cili. Mungkin nak hidangkan. Kita hidangkan. Ni burung lalu ni. Okey, tak apa. Ini kita ketepikan dahulu. Sebab kita nak tengok juga akhirnya jadi macam mana. Nak tunggu daging yang disiapkan tu tak sempatlah. Chef, macam mana nak kurangkan rasa daging tu? Nak kurangkan daging. Kadang kuatkan.
bau ataupun rasa daging tu. Tapi itu pasal kita kita cipta herba. Untuk herba ni herba, dia akan kurangkan rasa bau asap. Okay, saya cubalah kalau ada daging. Tapi maknanya menu ni belum ada di restoran lagi, chef? Belum lagi. Wow. Kalau nak cuba boleh datanglah. Ini menu baru sebelum hari raya. Bila akan dilancarkan di ni? Di restoran hari ini juga? Minggu depan. Minggu depan. Sebelum wow. Eksklusif lah di Emisha. Oh, jadi kami ala juri lah. Okay, sila. Yang menentukan. Oh, ada satu lagi. Sebabnya kalau kalau misalnya nanti ada yang nak menggunakan khidmat kalian, catering, macam mana? Boleh call di, boleh tengok di laman web ataupun Facebook dengan Instagram. Di situ ada contact number. Air apa? Air hidang. Air hidang. Macam mana? Air. Air hidang. Air hidang. Air you. Air you. Air you. Tapi hidang. Yeah. Wah, tengok sentuhan chef. Finishing dia tu. Chef takkan bagi dalam keadaan yang togil. Dia mesti berhias indah macam resipi pengantin. Okay. Oh, ini lauk pengantin pun okey. Kita cuba. Cuba pun memang ada buat. Kalau awak nanti, saya boleh sponsor ini. Oh ya, alhamdulillah. Dah ada yang makan beradab. Makan beradab Fariha. Sampai kita dengar puisi daripada Fatri Yahya. Mesti. Silakan. Kawan-kawan mesti. Daging herba hitam. Silakan. Lepas tu kena puisi sikit. Apa agaknya? Chef, Allahu Akbar. Sedap ke? Memang saya bayangkan lain, tapi saya rasa... Bayangkan apa? Tapi kuah dia tu ada rasa daging tak? Memang kuatlah rasa cinta tu semua tu. Memang favorite. Mesti kalau buat seafood berempah pun memang macam ni juga rasanya. Bismillah. Ya. Bagilah puisi sikit. Ada setengah daging kita ni, Fatri. Dia tukar menu dengan kita secara on the spot. Yeah. Tapi rasa salai dia dah tak ada. Betul. Rasa salai dia surprisingly itulah dia dah uniknya. Bila kita dia dah terus blend dengan herba hitam ni. Ya. Sedapnya. Cuma lembut salai itu masih dapat rasa. Tapi kelembutan daging tu memang kita tahulah ini adalah daging salai, bukan daging yang direbus. Sebagai bukan pemakan daging, saya pun dapat menikmatilah sebab tak ada rasa daging kuat. Rasa herba tu yang ke depan. Tapi ini memang betul lah kalau jadi menu raya makan dengan lemang ke ketumbar ke memang sesuai. Kita pun ada kalau nak buat di rumah, kita ada sediakan paste untuk siapa-siapa yang nak buat. Okey, senang kan? Cuma beli saja daging salad dan masukkan paste. Tapi betul lah daging salad ni lembut. Lembut kan? Lembut sangat. Kalau nak lebih mudah, kita ada ready to eat punya pack yang boleh terus beli saja. Bila kalau chef masak macam ni kan berapa lama boleh tahan? Penyimpanan? Kalau kita biar kat luar ni, 2 hari boleh tahan. Oh ya? 2 hari. Oh, kalau biar frozen? Kat luar je. Okay. Kalau frozen lagi lama lah kan, Syah. 2 hari terbiar pun makan, boleh kita... sedap. Ini kan pula dijaga rapi, Fariha. Okay. Tapi... Pasal beza dia, kita masak lama. Macam kita punya produk ready to eat tu dah boleh tahan sampai 6 bulan. Syah, betul kan kalau saya salah, makin lama kita panaskan banyak kali ni makin sedap sebenarnya. Dia makin sedap. Kan? Tapi kadang-kadang dia punya kering, jus tu kering, dia akan ada rasa sedikit masin. Masa kita kena tumpuk-tumpuk air sikitlah kan, masa nak panaskan. Jadi memang ada nanti kan kediri rasa? Ya, pasti ada. Wow. Approve. Maknanya kalau kita jadi juri hari ini? Ya. Tapi kalau saya suka makan dengan nasi panas putih dia. Cuma chef nak minta request boleh chef? Ya. Nak lagi pedas. Okey. Kalau tak cili, tak cili padi. Kan untuk awam, nanti kalau nak pedas, tambah sendirilah. Betul. Sebab takut ada yang mungkin dalam kalangan kita tak kuat pedas, kan? Okey, kalau contohlah sepinggan. Mungkin belum ada ideanya harga berapa ke ataupun boleh disebutkan di sini. Harganya kita belum. Yelah, menu baru nak dilancarkan, kan? Sebab daging ni pun memang mahal di pasaran, daging salai. So, dia kualiti masih diambil, kan? Kena harga itu berkira berpatutan. Okey. Sedap lah. Okey, di yang aktif, platform yang paling aktif sekali di Instagram. Ya. Air Hidang. Di Air Hidang. Boleh tengok di sana apa-apa menu-menu lain yang ada di sana. Hari haji ni bolehlah tumpah. Ya, boleh, insyaAllah. Masih buka lagi untuk tumpahan batang. Untuk resepsi? Untuk catering dan private event pun boleh. Dan kita, di Air Hidang pun kita ada konsep garden hall untuk wedding. Itu boleh datang buat di sana. Akikah pun boleh. Lah, ambil. Dah boleh tanya dah satu kepada berapa? Saya nanti lah dulu. Kita bincang kemudian. Aduh, brother Arezek ni. Brother, okey, brother? Okey.
gini. Okey. Baik, okay. Apa? Itu nanti. Okey, chef, mungkin untuk chef dengan dah lama bekerjasama kan di restoran Ahidang ni. Yeah. Berapa tahun dah chef di restoran Ahidang? Di Ahidang kita mula daripada 2017. Dan pada masa tu banyak menu-menu yang kita bawa dan start daripada 2019 memang kita fokuskan kepada menu-menu kemalayuan saja. Okay, ada persamaan antara dua individu ni. Mereka bercakap nada yang tenang ya. Betul, setenang-tenangnya. Okey, sama je. Kat dapur chef, chef senyap marah tak? Tenang. Ha? Sampai dia marah. Baik makan. Baik. Okay. Terima kasih. Kalau ya, kita yang masak kat dapur, kan? Ketang-ketang-ketang. Chef tak bunyi. Tak nampak masaklah chef. Dia bawa identiti dia. Sopan, susila, menjaga rukun negara. Tapi rasa padu. Top. Baik. Terima kasih Cik Khairul Hisham Ismail. Boleh kongsikan IG kalian tadi? Ai Hidang. Type saja. Ai Hidang. Ai Hidang. Okey. Boleh pergi di laman Instagram. Katanya aktif di situ untuk kongsikan gambar dan juga boleh buat tempahan di sana. Ai Hidang. Ai Hidang, you? Ai makan. Makan saja, you basuhlah pinggan tu. Garang betullah berada. Chef baru nak masukkan daging salai di dalam. Ya Allah, penuh sopan. Okay, terima kasih juga ucapkan buat kalian yang menonton kami di MHI dah berada di pujung rancangan. Abang, Razak, cepatlah. Okey. Jadi lampu okey? Lampu okey tu. Tadi kalau lampu tu apa setelah mati lampu. Okey, kali ini kita saksikan pula persembahan. Oh, pemakan daging yang jadi bungkang. Persembahan daripada Adami Hairi. Okey, saya. Kita tengok sikit. Sedap ya. Dulu sinis pandangan matamu, ketika ku menyanyi dan berlagu, sering saja ku ditertawakan. Ku ingin kejar impian. Kini pesona aura cahaya, masih kau enggan percaya. Di pentas ini menjadi saksi, aku penghiburmu. Mari sama kita menyanyi, berdansa. Ku hiburkan hatimu tanpa dendam dan benci. Terima kasih karena kau juga jadi punca semangatku. Doakan agar ku kan kuat hadapi dugaan yang terkadang hampir melemahkan nurani ini. Ku hanya ingin menghibur dan tika asyik melontarkan forte suara. Jelas ku lihat di matamu berlinangan nada penyesalan. Dulu sinis pandangan matamu, aku menyanyi dan berlagu, sering saja ku ditertawakan. Ku ingin kejar impian. Kini pesona aura cahaya, masihkah enggan percaya. Di pentas ini menjadi saksi, aku penghiburmu. Sama kita menyanyi, berdansa, menghiburkan hatimu tanpa dendam dan benci. Terima kasih karena kau juga jadi punca semangatku. Doakan agar ku kan kuat hadapi keadaan yang terkadang hampir melemahkan nurani ini. Ku hanya ingin menghibur. Mari sama kita menyanyi, berdansa, hiburkan hatimu tanpa dendam dan benci. Terima
kasih kerana kau juga jadi punca semangatku. Doakan agar ku kan kuat hadapi kegagalan yang terkadang hampir melemahkan nurani ini. Ku hanya ingin menghidupi